Itu masalah Mas. Jadi kalau tahu Anda berinteraksi dengan forum ini dapat kesan bagus, lalu dapat kesan bagus positif, berinteraksi dapat pengetahuan, cara bertindakmu efektif dan efisien, gurumu berkunci. 1,8 miliar tadi itu dalam 1 tahun misalnya. Tetapi Anda tidak membongkar muatan, maka perjalananmu panjang. Tak tutup-tutup tujuannya Mas. Ini loh, gurumu atau prosesmu itu di sini Mas. Apa yang saya sampaikan ini disebut pola. Orang ngajar itu kalau bisnis, dia harus punya 4 persyaratan. Kalau dalam bahasa Taklimatul Ta'lim, tanah lalu lima ilah disitaten, salam nyaman sudah dibayaris, dan kalau makin surah berbentuk oleh satu surah itu, patut dizamani. Orang punya salah Pak Ibu, kiai ngajar orang punya salah. Kalau dalam konteks ilmu properti Pak, saya sampaikan ya, syarat orang sah ngajar itu kalau dia bisa membuat pola. Kalau dia pola berarti dia ngerti tentang logika induktif dan deduktif, dia ngerti filsafat ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga dia punya satu tahapan pendek. Jadi bisnis properti broker adalah urusan listing dan bidur, ini saran buat listing. Yang kedua, placement media, ini sarannya listingnya ada betul-betul di iklannya 1000. Yang ketiga, setelah dipasang iklan 1000, ada yang telepon, ini sarannya follow up. Setelah follow up, ini sarannya negosiasi. Setelah negosiasi, ini sarannya closing. Setelah closing, after sales service-nya, urus KPI-nya bagaimana? Yang mengajar tanpa bisa memandu gaman yang bertahap ini hanya calon. Syarat yang ketiga, yang ketiga ini yang keempat ya. Pola yang keempat, yang ketiga adalah gambarnya. Yang kedua adalah legitimasi. Teorinya fasih, tapi gak sugi. Jadi apa ngajar properti gak sugi? Ya apa ngajar properti gak sugi? Ngajar bisnis gak sugi. Banyak gak yang begini? Yang justru nyari makanya dari pengajar banyak gak? Lagi yang gak sabut yang pertama syaratnya adalah inspiring atau inspiratif, motivatif, memotivasi, inspiratif, unik dan seterusnya. Jadi kalau sekedar pengetahuan unik banyak yang punya, tetapi bisakah dia punya legitimasi baik secara literal, pinter tenang atau secara empiris, sugih tenang. Yang ketiga apakah dia bisa membuatkan gantennya, yang keempat apakah dia bisa membuat polanya. Anda sedang belajar pola. Kalau Anda 11 bulan iso membuka muatan tak? Dari proses ini, dan lalu di sini ada kuncinya tadi, ya. Dan lalu setelah kuncinya RP ini ada janji kecil dalam kertas kecil. Insya Allah besok nek kaya saya akan mengajari orang berbisnis properti. Inilah disebut sebagai etika bisnis. Hanya itu misalnya. Supaya apa? Supaya Anda tidak mengalami situasi seperti ini. Mengapa? Karena bisnis properti itu yang masih tersedia di tahun 2016 ini untuk membuat kita semua yang ada di forum ini insya Allah jadi kaya raya dalam waktu 11 bulan saja. Amin Allahumma. Yaitu Pak intinya Pak, karena bisnis properti itu urutan ke-6. Nah wajahnya soal pilihan luar jadi broker, katanya jadi developer, katanya Harris Building, katanya property investment. Yang saya harapkan tadi hanya sekelumit memperkenalkan terminologi karena jadi orang menolak mengolah dalam suatu senang. Saya sampai gak ngerti terminologinya, nanti Anda perlakukan singa yang sedang lapar, Anda pikir koceng sampai kondok-kondok, kok dia sampai ditekan? Karena Anda tidak memiliki pengetahuannya, tidak paham karakternya. Bisnis selalu harus paham karakter bisnis, aspek bisnis, faktor bisnis, skim pengelolaan bisnis. Tanpa itu, cilok wangnya. Nah, forummu bagus Bapak Ibu, dua sehari semalam, silahkan dikupas yang sangat teknis. Template-nya, pengetahuannya, skill-nya, value-nya. Kira-kira begini, karena kita tidak ingin begini. Mas, aku mau putar kayak gini Mas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Waktunya pendek Bapak Ibu, jadi saya ngomong lebih berarti. Ada pertanyaan? Thank you.
40% dari total kebutuhan konsumsi.
ada total 30% kebutuhan tanah dan plus legalitas komponennya ya, ada 30% profit. Ini ilmu gampang naik dari 100% harga jual 1 miliar harga jual, HPP-nya harga pokok produksinya, tanahnya tanahnya 300 juta, konstruksinya 400 juta, untungnya 300 juta. Nangkep ya analogi ya ini ya, bisa bolak-balik tergantung komponen harga tanahnya ya. Nah, kira-kira kalau itu setara 10 unit kan berarti 10 miliar kan Pak? 1 miliar 1 miliar. Untungnya kan berarti 3 miliar kan? Kalau mau dapat untung 3 miliar, sampai harus beli tanahnya 30% kali 10, ekuivalen dengan angka 3 miliar, itu bodoh apa minta? Anda mau dapat 3 miliar, profit 30% dari 10 miliar, tapi harus beli tanahnya cash 3 miliar, itu bodoh apa minta? Kaji tambah lagi, kan tadi baru konstruksi kan, mau dapat 3 miliar, tuku tanah 30%, 3 miliar, ditambah konstruksi 4 miliar, untuk dapat 3 miliar ada perlu modal 7 miliar, bodoh apa pinter Pak? Itu yang bisa mensubstitusi bukan motivasi uang. Tidak ada urusan ini, Anda belajar tentang yang namanya afirmasi, sampai afirmasi karena mau dia bakal kasih. Sampai nasi ngomong, the law of attraction, the law of effect. Ilmu kacau. Olah sampai gunakan the law of attraction, the law of effect. Tapi itu tadi BKN pasti bareng makin setelah berhotel. Wah itu satu ustadz yang waktu di zaman orang mungkin salah meskipun punya Islam. Bodoh Pak akhirnya. Saya juga belajar etika Protestan dari konsep dasar Eropa Konfusianisme itu disinau ILKIS itu 13 bulan Pak zaman saya nabung itu gak usah ketahui untuk belajar itu. Saya juga belajar tentang konaknya orang itu dan Muhammad dia kalau Islam itu makin kaya makin dipanggang di rokok cilokok itu ini kacau ya. Jadi tidak ada urusan Anda mau afir masih kaya 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 mau dia sampai pernah kaya kaya kalau Anda mengandalkan itu. Setuju? Itu boleh Anda lakukan Pak, tapi tolong basis metode kelap asal pengetahuan dan seterusnya tadi penuhi dulu baru pikiran harus ditoto direkonstruksi. Tetapi itu ada gunanya Gusti Allah Tuhanmu, Tuhanmu juga itu kalau mati kita bodoh itu akan memberikan pitulungan kalau hatimu ini Pak di sekantor kecilnya ada tujuan untuk berbagi. Kalau tidak ada Pak dalam terminologi wong Islam itu sebagai istidrok sampai dilulu orang pengirat dilulu ya, bahasa Indonesia apa dilulu ada jauh gak ini? Apa bu? Orang Jakarta dijabanin hah? Di apa anak kecil minta coklat satu dikasih satu ranjang. Nah kira-kira gitu. Gimana saya tak paksa untuk tak sah-sahkan matur di hadapan Bapak Ibu untuk soal ini karena bagaimana pun juga saya dari 38 tahun harus tahu bangun nanti kayaknya ya Bapak Ibu yang bisa menolong itu bukan uang saya belumnya tidak ada yang bukan belum insurannya tidak bisa insuran itu sini mereka yang bisa menolong adalah saudara-saudara baru teman-teman lama integritas dan sikap yang kokoh milikilah satu paket di antara pengetahuannya, skillnya, dan value-nya. Tidak usah pakai konsep agama, pakai aja konsep alternatif itu, waktu set kalau mahal begitu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini tak taruh di sini mas, boleh, pas aku tahlilan. Tapi kalau Pak Injil, di waktu malam itu tidak boleh, ini dia tempatnya di sini. Itu waktu set alam mahal ini. Tidak usah bicara agama, tapi kalau Anda jadi orang kaya dan Anda adil, kalau tujuan itu ada sejak awal, sejak sore ini di ruangan ini, maka insya Allah 11 bulan minimal 1,8 miliar sampai yang punya. Dari rasio atau dari simplifikasi 10 juta kebutuhan mau hidup ya, kalau 1 juta kali kena aja sendiri. Karena kenapa? Bapak Ibu semuanya insya Allah punya yang disebut sebagai soft skill. Kemudian ketika kita berdiri, saya, Akil, Hasil Plus Art, RT Loro, RWCG, Pati, Jawa Tengah, Indonesia itu punya kenalan lebih dari 300 orang
punya dosen lebih dari 43 orang, okay? Punya rektor, ada 3 satu bantu rektornya, punya teman di kuliah dulu, total jumlahnya 267. Yang dari mereka saya dapat pengumuman, punya guru satu Pak Bambang, Nurul Dirindaya. Yang dari mereka saya dapat uang 13,5 miliar dari orang berdiri di sini tadi. Sehingga dengan uang itu saya bisa bisnis properti dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena modal sosial. Jadi tidak untuk dapat 3 miliar, modal 3 miliar atau 7 miliar tadi, tidak untuk itu. Tapi pengetahuan itu dimiliki dengan sangat baik, maka ketika disajikan dalam 2 halaman bernama prospektus bisnis, rencana-rencana itu mas, kan sekarang gambar tanah orang, gambar-gambar gitu kan, terus berkasih alamat anonim gitu kan, jalan Sumatera mau tulis jalan Kalimantan, itu publisnya internet gitu kan. Sebagai bentuk portofolio kamu katakan punya CV alhamdulillah, pernah bangun properti ya di Jogja, di Jawa Tengah, padahal punyanya Pak Bambang, enggak masalah itu tadi. Tapi logika dasarnya ini benar. Jangan sampai ada tulis komponen tadi 70%. Forecast keuangannya memang untungnya 30%. Untungnya 12 tahun fiskal, 12 bulan, 1 tahun fiskal. Anda tulis untungnya 60%, tapi 36 bulan. Ya ketemunya 20% dong. Penjelasan biasa. Oke, saya kira ngatem yang saya bisa matur. Insya Allah saya akan sempatkan waktu ngobrol menemani teman-teman di sini. Oke, ini ngapun karena waktunya pendek, jadi berhubungnya tidak sesuatu yang interaktif. Barakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.